mudah-mudahan si Nana suka dengan ikan ini ya. Iya, memang bagus sih. Tapi nggak tahu benerannya ini ikan yang Nanda maksud. Yeah. Udahlah, yang penting ada usahanya. Sini, Bang Bobon. Itu Nanda sama siapa, Nanda? Emang kenal? Kenal, dia tuh Tama. Tama? Itu anak kampus? Iya, dia yang paling gaul di kampus. Paling ganteng lagi. Lah, ini Tama siapanya Nanda? Kok bisa berduaan sih? Oh, Dor. Kalau emang Tama pacaran Nanda, berarti kita emang gak bisa ngejodohin dia sama Nanda. Nah, Bang Billy tahu dari mana kalau Tama ini pacaran? Lihat dong, itu mesra banget, Dor. Bang, mana Bang? Udah, 5. Tuh, dia beli 5 ikan, Bang. Sedangkan aku cuma 1. Ye, lu gak usah putus asa. Gak apa-apa, dia mau beli 5. Mau beli 100. Yang penting lu kan punya rasa cinta tulus terhadap Nanda. Gak masalah. Yang penting kan ini intinya dari hati ke hati. Lu punya rasa sayang tulus sama dia. Dan mudah-mudahan dia juga punya rasa sayang tulus terhadap lu. Bang, ntar Bang ya. Ya. Semangat dong, gitu. Tuh, kamu gak mau lihat dulu? Iya, yang ini juga lucu nih. Boleh. Di sini juga gue gak tahu apakah dia emang udah pacaran atau enggaknya, tapi dia emang kelihatannya mesra banget. Mesra banget, Bang, orang pacaran. Ini lucu nih, kamu gak suka? Suka sih, ini juga unik gitu ya dia. Terus dia, kamu serius gitu? Iya, apa sih kamu? Kok si Tama pakai ngeri-ngeri gebetan gue, Bang? Ternyata Tama ini gak cuma beliin ikan doang ke Nanda. Dia ini juga membelikan sebuah akuarium yang besar untuk Nanda. Wow, wow, so sweet. Jadi beli aja kali buat yang tadi sekalian ya. Gimana? Beneran kamu mau beliin gitu? Iya, gak apa-apa. Coba kamu mau yang lebih gede atau gimana? Enggak, yang ini aja. Ya? Hah? Iya sih. Mas? Oh, baik banget sih. Ini satu, Mas. Oh iya, empat dibungkus ya. Iya, ntar ke rumah aja ya. Bang, dia beli akuariumnya gede banget, Bang. Aku cuma beli akuariumnya cuma kecil, Bang. Ya udah, gak usah putus asa lah, gak usah pesimis gitu. Yang penting kan yang tadi Bang Uli bilang, lu punya rasa yang benar-benar tulus terhadap Nanda. Iya, benar. Bener gak, Dor? Iya. Wah, lucu banget. Udah ya. Kamu habis dari sini, mau kemana-mana kan? Ah, mau pulang sih, udah sore soalnya. Udah aku bentar ke kafe. Sama gak dari belakang. Yaudah deh, tapi sebentar aja ya. Ayo, kita jalan sekarang. Oke. Dora sama Bang Billy tuh semakin yakin. Ini pasti ada hubungan spesial antara Tama dan juga Nanda. Kalau enggak mungkin Tama ngajakin Nanda ke kafe. Eh, pengen, tolong, pengen. Dia masuk mobil. Akhirnya di situ Bang Billy ngikutin mereka berdua. Bang Billy koordinasi sama tim anti Jones untuk ngejar dia. Sampai di kafe, Tama dan Nanda pun segera memesan makanan. Gak lama kemudian setelah makanannya datang. Es krim kelapa, kamu apa? Aku samain aja deh, Mas. Es krim kelapanya 2. Dia ngapain nih, Dor? Oh, jangan-jangan dinner kali, Dor. Ya, bisa jadi, Bang. Tapi yang gak tahu juga. Kenapa sih Tama ngajakin Nanda pergi makan kayak gitu, kan? Wih, aku sebenarnya bawa kamu kesini tuh, aku udah nyari sesuatu buat kamu kesini. Sesuatu apa? When you like the one like the used to be born. Darling, I will be loving you. Buat kamu
Kak. Makasih. Touch of a hand. Sebenernya ini pengen aku omongin deh. Apa? Sebenernya aku udah lama suka sama kamu. Engkau selalu ada di hatiku. Aku yakin dia mau nembak nih. Enggak, yaudah lu tenang dulu. Tenang-tenang, kita lihat dulu ya. Ya, lo tenang aja dulu. Lo gak usah putus asa, bro. Ya kan kita belum dengar jawaban Anda. Apakah dia mau terima Tama apa enggak, kan kita gak tahu. Enggak. Percuma, Bang, percuma. Ya, tunggu dulu. Kan kita belum dengar jawabannya si Nanda apa ke Tama. Ya, lo tenang dulu dong. Kita dengar dulu jawabannya yuk, sebentar. Udah, dia pasti terima. Gue yakin banget. Sebelumnya, aku makasih banget sama kamu karena kamu tuh udah nyiapin ini semua. Ini tuh, ini istimewa banget sih. Yaudah, lo di sini tenang dulu. Gak usah putus asa dulu, kenapa sih? Kalau lo benar-benar sayang sama Nanda, ya udah. Lo perhatiin dulu ya, sampai tahu kalau emang rezeki lo Nanda gak nerima cintanya Tama. Udah, aku gak udah ngaku lagi, Bang. Gue udah gak kuat asli. Gue mau cabut, gue nyerah aja. Enggak, tunggu dulu. Kita kan belum denger. Lihat aja itu buktinya, Bang. Dia tuh udah romantis banget. Kan belum denger Tama diterima cinta sama Nanda. Gua udah nyerah, Bang. Gua udah nyerah. Lumpuh.